إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقربته وذريته أجمعين والتابعين والتابعة التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي إلى روح قطب العلم سيد الإمام أبي محمد بن محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد سمن المدن سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله بن سيد الشيخ أشهد أن لا إله إلا الله خصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتقشاه من رحمة والمغفر ويعلي درجات من الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وولادنا ذريتنا من بركتهم ومن بركة علمهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الأبدين ودهر الدهرين آمين السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat taufik hidayah inayah serta riayahnya kita dapat kembali berkumpul di dalam ruangan masjid yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama yaitu melaksanakan sembahyang fardu subuh berjamaah kemudian menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'da subuh yang selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita sehingga kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita memasuki dan menjalani hari yang ke-20
puasa Ramadan 1445 Hijriah yang diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari terakhir dari fase yang kedua dari tiga fase yang ada di dalam Ramadan yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa awsatuhum fiqh. 10 pertengahan Ramadan itu adalah limpahan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka habis ini kita memasuki yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-usyrul akhir, 10 akhir daripada Ramadan. Yang di dalam 10 akhir Ramadan itu ada hal yang sangat penting dalam kehidupan ritual, kehidupan spiritual Ramadan. Ada dua hal yang pokok pada fase kedua dan fase ketiga ini. Yang pertama, fase di dalam 10 pertengahan ini adalah momennya nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Berikut, ketika kita memasuki 10 akhir Ramadan, maka akan ada terjadinya yang disebut dengan Lailatul Qadar. Dan dua ini, Al-Quran dan Lailatul Qadar ini adalah sesuatu dua yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Berkaitan dengan Lailatul Qadar dan nantinya ada hubungannya dengan pembicaraan kita minggu yang lewat dengan ucapan Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Sering kita mendengar bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat istimewa namun dirahasiakan oleh Allah. Ulun tidak membicarakan secara pokok tentang Lailatul Qadar, namun yang harus kita pahami, Lailatul Qadar itu adalah sebuah hadiah Allah, sebuah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dilatar belakangi atau boleh kita pertanyakan, kenapa Lailatul Qadar itu diberi Allah kepada kita untuk apa? Allah berfirman dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu pada malam qadar. Apa hubungannya dengan 17 Ramadan, yang mana disebut 17 Ramadan itu pun adalah nuzulul Quran. Lailatul Qadar turunnya Al-Quran. Kita sering mendengar inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Ada yang mengatakan Al-Quran itu turun pada nisfu Sya'ban. Inilah pembicaraan menarik tentang Lailatul Qadar, nuzulul Quran dan nisfu Sya'ban yang di dalamnya ada membicarakan tentang Al-Quran. Oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam qadar. Apa kata sebahagian sahabat, Lailatul Qadar itu malamnya Al-Qur'an diturunkan itu
itu turunnya dari Lauhul Mahfuz ke satu tempat di langit pertama yang disebut Lailatul Izzah, Baitul Izzah. Artinya turunnya Al-Quran Lailatul Qadar. Maka erat Al-Quran dengan berikutnya Allah menceritakan tentang Lailatul Qadar itu sendiri. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairu min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung tahun kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Nah, maksudnya begini, Lailatul Qadar itu adalah sebuah anugerah, sebuah keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Keistimewaan itu diberikan secara umum, ada yang secara khusus. Jadi, Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini diberikan oleh Allah secara umum. Secara umum, siapapun yang melakukan ibadah atau menghidupkan Lailatul Qadar, maka dia sudah mendapatkan keistimewaan yang nilainya itu lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan beribadah. Lalu kenapa Allah memberikan begini? Karena dalam satu riwayat Rasulullah itu melihat a'maran nas qablah. Rasulullah itu melihat umur manusia sebelumnya. Walaupun itu masya Allah min zalik, itu kehendak Allah memang. Kalau kita melihat, Rasulullah itu melihat umur umat zaman dahulu itu kan panjang-panjang gitu. Panjang, rajin ibadah. Belakangan, sementara umur umat Nabi sendiri pendek, kulir ibadah. Nah, lalu Nabi tasagara a'mara ummati. Beliau merasa kecil umur umat ini, belum lagi amalnya, sehingga tidak bisa mencapai apa yang dicapai oleh umat-umat orang-orang zaman dulu. Allah cinta, Allah sayang kepada Rasulullah dan kepada umatnya, sehingga Allah beri keistimewaan. Eja umurmu pendek, amalmu sedikit, tapi ini ada nah, apabila ini dikerjakan, ini sudah bagaikan lebih baik beribadah 80 tahun. Kalau kita sudah melewati beberapa kali Ramadan, berarti berapa ribu tahun. Tahun ini kita menemukan lebih baik daripada 1000 bulan. Tahun kemarin 1000 bulan. Tahun kemarin 1000 bulan. 1000 bulan 83 tahun. Kalau 10 kali berarti 830 tahun nilai ibadah kita. Berarti kan kita kawa menyamai dengan umat dahulu dengan nilai-nilai ibadah tersebut. Kemudian yang kedua, Allah memberikan surah Al-Qadar itu sendiri. Allah memberikan surah Al-Qadar. Ini kan sudah kita mulai tarawih. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang mana orang tarawihnya memakai Al-Qur'an semalaman satu juz, berarti tidak mengulang-ulang Lailatul Qadar. Momen kita adalah mengulang-ulang Lailatul Qadar. Kok kenapa lagi diulang-ulang surah Al-Qadar?
Kemarin dari 1 sampai 15 tikraru suratil ikhlas. Diulang-ulang surah Al-Ikhlas. Karena kita memang Al-Qur'an enggak dihafal. Al-Qur'an tidak hafal karena 3 kali Al-Ikhlas itu menyamai sebiji Al-Qur'an. 16 Ramadan sampai selesai, momennya adalah kunut, kemudian momennya adalah Lailatul Qadar, maka kita rata-rata tradisi kita lalu membaca rakaat pertama surah Al-Qadar. Rakaat pertama surah Qadar. Artinya apa? Artinya tikraru suratil Qadar. Berulang-ulang dibaca surah Al-Qadar. 2 rakaat naik lagi surah Al-Qadar lagi, naik lagi surah Al-Qadar lagi, naik lagi surah Al-Qadar lagi. Ada apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, man qara'aha, siapa yang membaca surah Al-Qadar 1 kali. Pakaan nama qara'a ruba' Al-Qur'an, seakan-akan dia membaca 1/4 Al-Qur'an. Berarti kalau 4 kali sebiji Qur'an. Sebiji Qur'an. 1 rakaat kedua, 2 rakaat kemudian, 2 rakaat kemudian, 2 rakaat kemudian, 4 kali salam, berarti 4 kali Lailatul Qadar. 4 kali surah Lailatul Qadar, kata Nabi, sama dengan membaca sebiji Al-Qur'an. Saking apa yuk? Saking Allah memberikan kepada kita ini agar biar sedikit pekerjaannya tapi nilainya itu besar, sebagai penghargaan Allah, penghormatan Allah, sebagai pemberian Allah terhadap Rasul dan umatnya. Yang kedua, ada yang sangat menarik bagi kita. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, man shalla al-isya wal maghriba fi jama'atin. Siapa yang sembahyang berjamaah maghrib dengan isya, mau di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, maghrib isya dia berjamaah, akhaza bihazzihi min lailatul qadar, kata Rasulullah, dia sudah bisa mengambil, mendapatkan bagian daripada Lailatul Qadar. Hadirin rahimakumullah, betapa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat, rahmat, kasih sayang, keutamaan. Biar hari-hari kita ini bernilai Lailatul Qadar secara umum, secara nilai, biar hari-hari kita ini bernilai Lailatul Qadar, Allah beri apa? Maghrib, isya berjamaah. Dapat lebih baik daripada 1000 bulan. Per tahun ketika Ramadan, Allah beri lagi. Allah beri lagi Lailatul Qadarnya. Kejadian Lailatul Qadarnya, siapapun yang beribadah di Lailatul Qadar ini tidak harus sembahyang malam, tidak harus tadi, tidak.
cukup seseorang beribadah di malam itu, termasuk sudah qiyam, dia disebut menghidupkan Lailatul Qadar itu, sudah isya berjamaah tarawih, itu sudah dapat. Itu sudah dapat. Jangan beranggapan mendapatkan nilai itu harus bangun malam kena jam 2 sembahyang tahajud, jam 2 sembahyang tasbih. Tidak. Itu menambah nilai aja, bahkan bahasa kita, mumpung kesempatan diberi oleh Allah Ta'ala mustajab duha dan doa dan nilai yang lebih, diambil sebanyak-banyaknya. Padahal keistimewaan Lailatul Qadar itu adalah sekalipun dia hanya sembahyang isya berjamaah kemudian melaksanakan tarawih, dia sudah dapat khairun min alfi syahrin, dia sudah dapat lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, ini namanya apa? Namanya keistimewaan secara umum. Siapapun bisa mendapatkan. Yang kedua, ada yang disebut dengan keistimewaan khusus. Nah, kalau bicara khusus berarti tidak semua orang mendapatkan, hanya segelintir orang yang khusus. Yaitu orang yang mendapatkan kejadian Lailatul Qadar ini. Sekali lagi, orang yang mendapatkan kejadian khusus Lailatul Qadar ini hanya orang khusus. Kriterianya bagaimana orang yang mendapatkan ini? Ini akan kita kupas terkait dengan ucapan Syekh Abdul Qadir. Namun sebelum itu kita lihat lagi bahwa Lailatul Qadar mengajarkan kepada kita bahwa Lailatul Qadar itu adalah kejadian rohaniyah. Artinya apa? Yuk, artinya dalam kehidupan beragama ini ada yang sangat penting dalam menyikapinya, itu adalah bahwa prinsip-prinsip rohaniyah itu harus banyak melekat di diri kita ini. Kenapa? Yuk, karena begini, seiring kemajuan zaman, orang sekarang ini kemajuan teknologi. Yang kedua, kemajuan berpikirnya manusia atau yang disebut dengan zamannya rasionalitas. Sehingga kadang-kadang rasionalitas dan teknologi ini menghilangkan spirit rohaniyah. Iyalah. Coba lihat sekarang kita, benar, hidup beragama itu adalah hidup keseimbangan antara akal dan iman, antara rasionalitas yaitu akal dan antara iman yaitu spiritual. Iyalah, lihat kehidupan kita, kita ini harus seimbang antara akal, antara rasionalitas dengan rohaniyah atau yang disebut dengan spiritualitas keimanan. Namun apakah dalam kehidupan kita ini yang mendominasi dalam berpikir, bersikap itu hanya sesuatu yang berdasarkan rasionalitas? Tidak. Kita akan bersikap dalam hidup ini ada yang disebut dengan keseimbangan rasionalitas akal kita dan iman kita.
Oke, orang pintar. Mohon maaf, boleh ulun katakan orang pintar sekarang ini disebut orang filosofi. Orang-orang filsafat itu kan orang-orang yang mendewakan akal. Artinya orang-orang cerdas. Kalau orang ahli filsafat dipastikan cerdas. Anak kita sekolah filsafat cerdas. Kada semua orang sanggup dalam memahami kehidupan filsafat. Sehingga ketika orang ahli dalam filsafat yang disebut dengan rasionalitas, semuanya dicerna dengan kehebatan akal. Akhirnya banyak orang-orang filsafat menjadi ateis. Banyak orang filsafat menjadi tidak bertuhan. Ada bahkan filosofi Islam. Ada seorang filosofi Islam pun karena filsafat mendewakan akal, akal ini sifatnya rasionalitas. Akhirnya apa? Dia menjadi ateis. Orang nang kada bertuhan, kada beragama, nang didewakannya itu adalah akal. Ini tidak benar. Sekali lagi, sepintar apapun manusia, secerdas apapun manusia, ada kalimat yang harus didasari dengan kehidupan kita adalah man i'tamada bi aqlihi dhalla. Orang yang hanya berpegang dengan akal pemikirannya, segalanya selalu diukur dengan akal, mutlak dengan akal, kada bisa. Maka ketika orang segala sesuatunya secara mutlak hanya diputuskan secara akal, dalla, dia akan sesat. Apa pengertian sesat? Banyak. Boleh jadi galau, boleh jadi gagal, boleh jadi pusing, boleh jadi sesat akidah, sesat pemikiran, sesat keimanan. Karena apa? Karena banyak dalam kehidupan beragama kita, akal manusia tidak bisa menjangkau, secara khusus adalah Lailatul Qadar. Hadirin rahimakumullah, kejadian Lailatul Qadar itu adalah kejadian yang di luar akal manusia. Tapi Allah memastikan kejadian itu ada. Maka yang timbul adalah iman kita. Iman kita, spirit kita, rohaniah kita, kita percaya dengan kejadian Lailatul Qadar itu ada, yang kejadian yang sangat ajaib. Kalau kita rincikan kejadian ini sangat menarik, ada hadis riwayat Abdullah bin Abbas tentang rincian kejadian Lailatul Qadar ini, namun ulun kada membicarakan ini. Dan ini sangat menarik, tapi ini adalah kejadian rohaniah, kejadian spiritual, bukan kejadian rasional mata melihat fakta, tidak. Hadirin rahimakumullah, artinya apa? Satu hal yang sangat penting bahwa Lailatul Qadar mengajarkan kita, kita dalam hidup ini berjalan dengan pola rohaniah dan pola rasionalitas. Tidak boleh kita hanya dengan pemikiran, akal, dan rasional kita. Kita harus berjalan dengan rohani iman kita. Hadirin rahimakumullah. Kemudian apa hubungannya dengan Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an? Begini. Minggu lewat kita kaji bahwa kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ilzamu salasa al-anfusakum bi salasi khisalin. Kalau kau ingin selamat dalam dunia,
kalau engkau ingin beruntung dalam dunia, kalau engkau ingin selamat, beruntung, bahagia dunia dan akhirat, mantapkan tiga hal. Mantapkan tiga hal, namun tiga hal ini dasarnya adalah rohaniyah, kekuatan iman. Tapi rasionalnya di sini apa? Minggu lewat kita membahas yang pertama adalah tawadhu, rendah diri. Yang kedua, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, husnul adab ma'al khalqi kullihim. Husnul adab, baik-baiklah adab, perilaku, perangai, tata krama terhadap makhluk semuanya. Nuzulul Quran, Al-Quran turun. Untuk apa? Sebagai petunjuk. Petunjuk agama, petunjuk kehidupan, secara kesimpulan adalah ajarannya hablum minallah wa hablum minannas. Bagaimana berhubungan dengan Allah baik, bagaimana berhubungan dengan manusia baik. Berarti untuk mengamalkan Al-Quran, kali lagi, untuk mengamalkan Al-Quran yang 30 juz 114 surah 4666 ayat menurut Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, itu intinya adalah berhubungan baik dengan Allah, berhubungan baik dengan manusia. Berhubungan baik dengan manusia salah satunya adalah dengan tawadhu. Sesama manusia jangan menyombongkan diri, rendah dirilah. Kemudian husnul adab, beradablah terhadap makhluk. Beradablah terhadap makhluk, makhluk yang manapun. Kita bicara makhluk banyak. Lalu Imam Syekh Zainuddin Al-Malibari mengarang satu kitab yang bernama Hidayatul Atqiyah, petunjuk bagi orang yang takwa bagaimana jalan menuju Allah. Beliau mengatakan intinya itu adalah ajaran tasawuf. Lalu beliau menyimpulkan, inna tasawufa kullahu lahuwal adab. Apa inti ajaran tasawuf? Inti ajaran tasawuf itu adalah adab. Inti ajaran tasawuf itu adalah adab. Adab kepada siapa? Adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada manusia. Manusia ini ada orang tua, ada saudara, ada orang alim, bahkan keseluruhan makhluk Allah. Maka beradablah kepada makhluk Allah Ta'ala, maka kita akan selamat. Kalau kita bagi kita dunia begini, ada makhluk Tuhan itu berupa manusia, yang kedua ada berupa jin, ada berupa binatang. Kita ambil gitu aja dulu. Kalau kita ingin selamat terhadap manusia, dalam kehidupan manusia, baik-baiklah adab terhadap manusia, tata krama kepada manusia dalam bertutur, dalam bersikap. Kalau kita ingin selamat dalam kehidupan alam jin, oh ternyata kita punya harus tata krama juga. Supaya selamat daripada gangguan jin, supaya apalagi orang bergelut dalam alam jin, supaya selamat ternyata dia harus punya adab terhadap jin itu sendiri. Mohon maaf Pak, sejahat-jahatnya jin,
kalau kita beradab kepada jin itu, ternyata dia hormat. Iya kan? Sejahat-jahatnya manusia, kalau kita datang bersikap beradab kepada dia, dia akan hormat. Nah, tinggal bagaimana beradab terhadap jin. Lalu ada tata keramanya. Orang kada sembarangan dengan makhluk Allah yang bernama jin itu. Ada tata keramanya. Sehingga mereka selamat dengan kejahatan jin. Salah satunya, biasanya orang pakai tata krama itu kan begini. Orang datang ke satu kampung atau apa, biar inya tata krama, dia datanglah kepada kepala kampung. Itu kan adab. Masa sih umpama, mohon maaf, tokoh besar ceramah di masjid ini, tapi tidak lapor dengan pengurus masjid. Ketua masjid atau pengurus masjid lah secara umum. Kira-kira beradab kada? Baik kada ini orang? Tidak. Tapi ketika dia punya adab dan tata kerama, dia lapor. Lapor siapa tokoh masjid, siapa ketua masjid atau apa, didatangi atau apa. Benar kan? Adab kan? Benar. Ini namanya adab. Dan sama. Ketika seseorang masuk ke satu kampung, dia datangi tokoh-tokoh kampung itu apa dengan tata krama yang baik, dia dihormati kada? Dia akan dihormati, dihargai, selamat. Kenapa? Karena husnul adab. Ya Allah, ternyata begini. Pian tata krama orang wali, ulun perhatiakan orang wali itu tidak berani ceramah di satu daerah kecuali dia minta izin dulu kepada sahibul wilayah. Ke itu ternyata umpama seseorang masuk ceramah diundang ke kampung A, dia tidak berani dulu, dia lapor siapa tokoh agama ini, dia lapor minta izin dulu ini mengadakan diundang banyak sini, ini hebat kan? Hebat, husnul adab namanya. Dan ini banyak ditinggalkan, kebanyakan orang mengajarkan adab tapi ternyata adab ini ditinggalkan. Hadirin rahimakumullah, sama ketika, oh bagaimana orang-orang berurusan dengan alam itu kadang alih, cari tokohnya apanya, lapor dan sebagainya, sudah selamat. Masuk ke dalam dunia binatang sebuas apapun, kalau ketika manusianya itu pakai adab, insya Allah dia akan selamat. Hadirin rahimakumullah. Nah, inilah yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Artinya apa? Orang yang imannya mantap itu adalah orang soleh. Orang soleh itu adalah orang yang hubungannya baik kepada Allah dan baik kepada makhluk Allah. Ketika dia baik hubungannya dengan Allah dan manusia dan makhluk Allah, tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian, tidak ada dendam, yang ada hanya kasih sayang, yang ada hanya penghormatan dan memuliakan, ini orang disebut soleh. Maka banyak peluang dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Maksud ulun begini, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah orang khusus, yang hebat. Orang yang hebat itu adalah satu orang yang rohaniyahnya itu adalah bersih daripada mahabbatud dunya, bersih daripada cinta dunia,
bersih daripada kedengkian terhadap manusia, bersih daripada kebencian, bersih daripada buruk sangka terhadap manusia, maka orang-orang yang beginilah yang mendapatkan Lailatul Qadar, sekalipun dia tidak ikut ibadah sembahyang tasbih apa, sekalipun itu tidak. Nah, sehingga kita dapat melihat ketika, karena ini tumbur kena, ini tumbur bila di luar Ramadan kena tumbur lagi, ada yang mendapat kisah dapat Lailatul Qadar, ada ini, ada kada perlu repot. Percaya tidak percaya, yang penting kita yang berusaha mendapatkan bagian Lailatul Qadar itu. Yang kedua, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu orang yang ruhaniyahnya, kayak lagi orang yang ruhaniyahnya itu bersih daripada cinta dunia, bersih daripada kedengkian dan kebencian, bersih daripada dendam, bersih daripada buruk sangka terhadap manusia, jiwanya dipenuhi sifat kasih sayang, sifat zuhud, sifat takwa, dan yang lain-lainnya, maka ini orang kita lihat. Apa begitu? Orang yang begini pun begitu dia dapat Lailatul Qadar, setengah mati dia akan menyembunyikan kejadian itu. Umpama, mohon maaf, ulun umpama betamu asli kejadian Lailatul Qadar, setengah mati atau mungkin nang kaya apapun, ulun harus menyembunyikan keistimewaan ini. Bukan diceritakan. Bukan diceritakan. Kalau diceritakan itu sudah satu hal yang jadi masalah. Ya boleh jadi ini indikasi dari ketidakbenaran. Karena apa maksudnya dia bercerita? Kan begitu, apa maksudnya dia bercerita? Sementara ini sebuah keistimewaan yang diberi Allah oleh para ulama harus disembunyikan. Hadirin rahimakumullah. Lagi terakhir, Ramadan Lailatul Qadar mengajarkan kita agar kita husnul adab, baik adab terhadap makhluk Allah, siapapun makhluk Allah tersebut, sejelek apapun makhluk tersebut, agar kita selamat, beruntung, bahagia dunia dan akhirat. Itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sambian bertahan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga, dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa bisrul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من أهل النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. يا حي يا قيوم آتنا بما أتيت عبادك المتقين في الدنيا والآخرة. Rasulullah ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi.